سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبوس الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الملائكة المقربين جميعا والشهداء والصالحين وعلى آله وصحبه. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. أستغفر الله رب أستغفر الله من الخطايا. ربي عملا ما قبلا ووافقني عملا ما قبلا. أستغفر الله رب أستغفر الله من الخطايا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Bapak Ibu jamaah pengawasan kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi yang dipun muliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula kali panjenengan tasih dipun paringi kekuatan, kesehatan, keimanan sehingga saged nglampahi ibadah salat subuh secara berjamaah. Mugi setiap amal yang kula kali panjenengan lampahi dipun terami kalian Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu kalau kali panjenengan sampun ngaos, sampun sumerapi bahwasannya apa saja yang diucapkan, apa saja yang kita lakukan tatkala kita sedang sakit atau tatkala kita menjenguk orang yang sakit. Wonten catatannya, wonten lembaran ingkang sampun dipun pegang kalian panjenengan. Yang pertama kemarin nggih, bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit. Bedanya tatkala kula kali panjenengan sakit, kali tatkala kanjeng Rasul niku sakit.
doa yang dibaca, doa yang diungkapkan, doa yang dilantunkan. Tatkala Rasulullah sakit, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapatkan kedua telapak tangannya, lalu menghembuskan keduanya, lalu membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu mengusapkan pada bagian yang terjangkau atau bagian tubuh yang sakit. Lah niki. Lalu kemudian bagaimana Rasulullah tatkala mengunjungi sahabatnya yang sedang sakit, lalu mendoakan akan kesembuhannya. Doa yang paling masyhur, Allahumma rabban nasi adhabil basa isfi anta syafi la syafiya illa anta syifa'u la yughadir syaqama. Lah niku sing paling masyhur, yang paling banyak digunakan. Lalu kemudian ada doa lagi dengan menyebut nama menyebut nama orang yang sakit, Allahumma isfi sa'dan, Allahumma isfi sa'dan, ya Allah panjenengan paring kesembuhan ing dalam saat, paring kesembuhan ing dalam saat, sampai diulang 3 kali. Lalu yang ketiga ada doa memohon ampunan, perlindungan agama dan dan jasmani. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah tatkala menjenguk sahabatnya. Beliau mendoakan enggak hanya kesembuhannya saja, tapi memohonkan ampunan, perlindungan agama dan jasmani. Doanya syafallahu syaqamaka wa ghafara dambaka wa afaka fi dinika wa jismika ila muddati ajalika. Ini ki ringkasan daripada materi-materi yang sudah pernah sempat kita saya bacakan di minggu-minggu sebelumnya. Sambil mengingat, sambil panjenengan tahu kalimatnya bagaimana, lalu inti daripada isyarat yang diajarkan pada hadisnya Rasulullah, pada sunnahnya, pada yang dilakukan oleh Rasulullah bagaimana. Lalu kemudian ada ungkapan dan perbuatan yang mengandung motivasi ketika menjenguk orang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah. Tatkala panjenengan mengunjungi tiang sakit, mengunjungi saudaranya atau sahabatnya, maka panjenengan bisa menyampaikan la ba'sa tahurun insyaallah. Adapun juga doa yang termaktub dalam Al-Qur'an yang diajarkan melalui kisahnya Ayub. Kisahnya Nabi Ayub radhiyallahu anhu ketika diuji dengan sakitnya, wa ayyubu itnada rabbahu anni massaniya dzurru wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah tertimpa penyakit, maka engkau yang paling sayang dan paling pengasih dan penyayang dari di antara semua yang paling penyayang. Lalu kemudian ada satu kalimat, lah ini yang lanjutannya, niki lanjutanipun yang kemarin, bahwa ada satu kalimat yang dibaca saat sakit yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jika kulo kali panjenengan niki maos kalimat niki, fa insya Allah akan tidak termakan api neraka atau tidak akan menerima siksaan api neraka. Jadi niki doanya tatkala, tapi niki ngapunten, maka tatkala kalau kali panjenengan niki membaca satu kalimat ini dikala sakit lalu kemudian meninggal dunia, fa insya Allah maka tidak akan terkena api neraka. Berikut doanya, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku walahul hamd, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Gini ki salah satunya saja yang panjenengan saged maos nek kengen ngapalaken lak lak kewetan nggih, kesulitan nggih. Jelas kan menghafalkan niku mangke susah. Satu kalimat la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar dengan kemantapan hati. Nggih. Maka
Ya, ini doanya. Kalau dalam hadisnya pripun? Dalam hadisnya tatkala kala kali panjenengan niku maos la ilaha illallahu akbar, maka Allah membenarkan apa yang panjenengan bacakan, bahwa memang dalam hati kula kali panjenengan ki mboten wonten selain Allah. Allah mengatakan saddaqahu rabbuh. Faqala la ilaha illa ana wa ana akbar. Tatkalanya Allah itu menjawab kalimatnya panjenengan tadi la ilaha illallahu akbar dengan jawaban la ilaha illa ana wa ana akbar. Tiada Tuhan selain aku dan aku yang maha besar, yang maha besar. Lah, niki berarti sampun dipun terami bacaan kula, sampun dipun terami kalimat yang sudah kula kali panjenengan waos. Nggih, salah setunggali maksud kula nika wau, mbuh nika wau la ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Atau la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa. Lah ngenten iki mboten namung dipun waos kalian lisan mawon, tapi dipun mantepaken kalian hati, ditegaskan dalam hati panjenengan bahwa selain Allah, pertama yang la ilaha illallah akbar, tidak ada yang besar. Panjenengan merendahkan semua selain Allah, panjenengan mengakui betul-betul dalam hati kula kali panjenengan yang patut diagungkan, yang patut diagung-agungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lah biasanya nek yang sakit niku kan kondisinya sudah lemah. Kondisinya sudah, ini gambarannya kalau orang sudah misalkan sedang sakaratul maut dengan kondisi yang lemah seperti itu, dengan kondisi yang penuh dengan yang tidak ada gairah sama sekali, lalu kemudian di hatinya memantapkan bahwa aku tidak akan mengagungkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya berarti melenyapkan semua, mengosongkan dalam hati urusan-urusan duniawi dan memasukkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja, maka niki sing dipun maksudaken kalian Kanjeng Nabi la ilaha illallah wallahu akbar diwaos kanti kemantepan, kanti keikhlasan. Maka kalimat niki la ilaha illallah niki kalimat tauhid. Maka ada hadisnya Rasulullah yang terkenal, mangqala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang selamat di dunia ini pernah sesekali meyakini betul-betul beriman dengan mengucapkan la ilaha illallah niku dakhala jannah. Jadi tatkala kalimat tauhid ini dikumandangkan, maka api neraka enggak mungkin wong jenenge genini neraka niku nggih makhluke Gusti Gusti Allah. Mboten mungkin makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang berupa api neraka tadi menyiksa seorang hamba yang dalam diri hamba tadi ada cahaya ketauhidan, ada cahaya ketauhidan yang betul-betul dimantapkan oleh hambanya. Jelas api neraka niki mboten purun, mboten kersa. Makane nek tengene cerios, nek wonten kapanane tiyang niku otomayite uga ulese, niku berarti dalam darah dan dagingnya sudah mengalir kalimat la ilaha illallah. Lah niki sing dipun maksudaken kalian hadise kanjeng Nabi sing niki. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang hamba tadi mengucapkan la ilaha illallah wahdah, lalu kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah wahd, la ilaha illa ana wahdi, la ilaha illa ana wahdi, benar hambaku bahwa memang aku satu-satunya
Tuhan, satu-satunya tujuan, satu-satunya harapan, satu-satunya cinta kula kali panjenengan sedaya kemenika Allah Subhanahu wa taala. Nek pun mantepaken ngenten niki, maka betul-betul kalimat nika wau merasuk wonten manahe. La ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah wahdah, satu-satunya. Atau kalimat la ilaha illallah di panjenengan, kalau kali panjenengan tiap kali zikir wiritan mantun salat niku kan wonten bacaan niki la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tapi kadang mau sen niku kali lambiar, kali inget anak, inget bojo, inget omai, inget pendamelan lah niki sing kula maksudaken tatkala ni seorang yang sedang mengalami sakit kemudian dia membaca ini dengan konsentrasi, dengan penuh kepasrahan, dengan penuh ketundukan hati, maka akan diharamkan baginya siksa api neraka. Karena panjenengan semerap kemarin dawane kanjeng Nabi tahurun insyaallah. Apa malih? Ini kafaratun wa tahurun. Sesungguhnya sakit niku gugurno kesalahan, menyucikan jiwa dan lain sebagainya. Maka tatkala hamba niku dipun paringi gerah, niku sejati ini pengin Gusti Allah niku nyuci, ngumbah atine, ngumbah awake supaya madepe datang Allah Subhanahu wa taala niku bener-bener sakit menghadap secara penuh. Lalu kemudian kalimat yang terakhir napa nikau sing sadring la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan selain Allah, Allah satu-satunya Tuhan, la syarikalah, mboten wonten tandingan. Mboten wonten tandingannya. Maka tatkala panjenengan maos niki kok sik eling bojone, kok sik eling anake, kok sik eling omane, kok sik eling sak lintu-lintunipun, maka berarti tasik dereng tasik wonten syarikah. Syarikalah. Berarti la ilaha illallah niku sing ditun tancep. La syarikalah temriki Pak. La syarik. Tidak ada tandingan, tidak ada sekutu, tidak ada ngapa niku Tuhan betul-betul tidak ada kecuali Allah. Maka syahwatud dunya niku napa mawon sing dipun pernah kula sampaikan. Hubu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanati dal muqantarati sing biasane maes-maesi ati kula kali panjenengan. Sing biasane menghiasi dalam hati kula kali panjenengan niku di antaranya minan nisa'i, istri, bojo, anak, wal banina, wal qanatiril, kendaraan, muqantarati minad dahabi, emas-emasan, tabungan dan lain sebagainya, usaha dan lain sebagainya niku sing biasane menjadi tandingan tatkala kula kali panjenengan menghadapi sakaratul maut. Lalu kemudian yang terakhir la ilaha illallah lahul mulku walahul hamd la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah ra ono pangeran kejaba Allah Subhanahu wa taala lahul mulku yang memiliki seluruh kerajaan, yang pemilik kerajaan walahul hamd dan pemilik semua pujian, segala pujian. Maka temriki panjenengan yakin betul bahwa tidak ada yang namanya pujian selain pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tiada upaya, tiada kekuatan, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah, melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti nek sampun la haula wala quwata berarti pas waktu piambe niku nggih menghadapi sakaratul maut, pas piambe niku sakit sampun mboten wonten keinginan untuk kemudian niki pas menghadapi sakaratul maut nggih untuk kemudian bisa sembuh, untuk kemudian bisa
Lah yang ada pada dirinya adalah mengagungkan Allah dengan mengungkapkan bahwa memang betul tidak ada yang kemudian bisa, tidak pelaku segalanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dilampai, yang dialami pada dirinya saat itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka temriki hambanipun lebur, hambanipun pun mboten mengaku-ngaku bahwa dirinya lah bisa melakukan, bisa mempunyai kekuatan dan lain sebagainya. Nih. Wa min tamami iyadatil maridi. Yang kedua, bab yang kedua, kesempurnaan dalam menjenguk orang sakit. Hadis yang terakhir. Wa min tamami iyadatil maridi ayyadha. Ahadukum yaduhu ala wajhihi aw ala yadihi fayas'aluhu kaifa huwa. Dan kesempurnaan menjenguk orang sakit niku tatkala panjenengan meletakkan tangannya di atas wajahnya atau tangannya panjenengan memegang erat tangannya kemudian menanyakan bagaimana keadaannya. Lah niki tandanya kalau kali panjenengan gadai rasa welas, rasa kasih sayang kepada orang yang sakit, maka tidak akan sempurna ketala kalau kali panjenengan menjenguk orang sakit jika kemudian tidak meletakkan tangan kalau kali panjenengan kepada orang yang sakit tadi di atas wajahnya atau di atas tangannya dan lain sebagainya dengan rasa simpati dan rasa empati dan lain sebagainya. Nggih, niku kula ulangi malih kalimat maksud daripada kalimat la ilaha illallah ingkang dipun gadahi keutamaan napa keutamaan jika kemudian tatkala kula kali panjenengan maos niki kok langsung kok dipun paringi Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah lan dipun paringi didoakan kalian api neraka, tidak akan disiksa api neraka. Maka ini bacaan ini betul-betul dibaca dengan penuh keikhlasan, penuh penghayatan dan lain sebagainya. Maka panjenengan tatkala zikir niki damel latihan supaya kalimat ini, kalimat yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah tadi, kalimat la ilaha illallah bar niki kan gampang nggih, tapi king nopo pas di akhir menjelang sakaratul maut, pas di akhir hayat niku ketinggal susah wonten tiyang dipun tuntun kalimat la ilaha illallah niku mboten saged, tapi mungkin karena lisannya yang sudah tidak kuat lagi untuk mengucapkan, maka boleh ini diucapkan dengan hati, dengan rasa, dengan keyakinan bahwa panjenengan niku sudah betul-betul meyakini, mengosongkan hati dari urusan duniawi dan berkonsentrasi hanya Allah saja yang ada dalam hati. Maka niki tatkala dengan latihan dikir dalam keseharian kalimat la ilaha illallah, la ilaha ampun mandek teng la ilaha, panjenengan masukkan ke illallahnya. Niki sebagai riyadhah, sebagai napa ritual, sebagai latihan tatkala zikir la ilaha illallah panjenengan merem pejamkan mata. Lah temriku mengke wonten gambaran-gambaran, wonten napa bayangan-bayangan, wonten berbagai ingatan nggih, tatkala panjenengan niku zikir la ilaha illallah, tatkala panjenengan zikir mesti niku bayangan-bayangan kala wonten nggih Pak Bu. Sing rupa bayangan niku mang bayangan bojo, bayangan anak, bayangan
anu dan lain sebagainya, bayangan-bayangan dunia tadi mesti ada, gambaran-gambaran tadi ada. Maka di situ panjenengan tegaskan bahwa hanya Allah saja yang penting, boten wonten lintune. Maka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niki dalam hati tatkala kok merepas merem niku wonten gambaran-gambaran duniawi, maka panjenengan tegaskan ya Allah, mboten penting pun. Tidak merendahkan semuanya, merendahkan apa-apa yang selain Allah dengan mengatakan bahwa Allah yang penting, Allah yang penting. Panjenengan ngenten niki saged meresapi kata ngenten, maka insya Allah saged terlatih tatkala menghadapi sakaratul maut niku meyakinkan kalimat la ilaha illallah niki saged. Nggih. Wonten nggih. Niki inti daripada materi ringkasan daripada yang pernah kalau sampai akan sebelum-sebelumnya, dua minggu sebelumnya tatkala kalau kali panjenengan dipun paringi ujian sakit lalu mendoakan kesembuhan kepada sahabatnya tatkala menjenguk atau lain sebagainya, monggo menawi wonten ingkang dipun aturaken, menawi ingkang dipun tanggataken monggo. Wonten-wonten nggih, Pak. Meniki damel pengingat-pengingat kula kalih panjenengan tatkala zikir niku kadang madhepi ati niku wonten pundi. Lah kok tasik wonten gambar, gambar-gambar niku wau. Meskipun gambarnya tadi itu gambar Allah, gambar tulisan niki tasik ke buku makhluk. Maka panjenengan saestu merawasaken, saestu meniadakan betul, mengkosongkan betul bahwa Allah Subhanahu wa taala niku yang panjenengan hadap satu-satunya. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufil lana dunubana waliwalidina warhamna kama rabbayana saghira walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil alamin wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan innal maut afiratan ba'da al maut. Allahumma hawilna alayna fi قرت الموت والنجاة من النار وعفا إن الحساب ربنا حبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد Allahi Rabbil Alamin. Sekurang sang selebihnya kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhiramikum tuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi زدني علما